Thank you.
guys, untuk sawi sendok kita sudah berumur 5 hari. Ini lakukan pengemburan ya. Lakukan pengemburan di sekitar sawinya supaya mempercepat untuk pertumbuhan akar ya. Di umur 5 hari ini saya akan memupuknya. Di kali ini saya akan menggunakan NPK untuk memupuknya. Ini selesai dikemburkan untuk tanahnya. Sekarang kita akan memupuknya. Oke, saya akan memberikan untuk tutorial pemupukannya ya guys. Yang pertama kalian siapkan wadah untuk airnya. Ini ukurannya 18 liter dan airnya 18 liter ya guys. Dan pupuknya menggunakan NPK 16-16 yang warna biru. Untuk takaran awal saya akan menggunakan sendok guys. 1 sendok plus 18 liter air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki di Oki Channel. Oke guys, di kesempatan kali ini tanaman sawi sendok kita sudah berumur 25 hari guys. Sebesar ini sudah siap dipanen ya. Oke, kita akan review untuk medianya ya guys ya. Untuk tatakan sendiri saya menggunakan rice bed dari genteng bekas ya guys. Jadi saya menggunakan rice bed dari genteng bekas. Dan untuk sampingnya saya menggunakan bambu. Mohon maaf agak
terganggu dikarenakan ada motor, guys. Oke, jadi respeknya dari genteng bekas kita memanfaatkan barang bekas ya, guys, dan bambu-bambunya bisa cari di sungai, guys, ya. Oke, dan untuk media sendiri saya menggunakan tanahnya ambil di selokan. Untuk campurannya tanah plus sekam padi dan sekam bakar ya, guys. Di umur 25 hari kita sudah bisa memanennya ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan memanen ya, guys. Oke, guys, jadi ini hasil panen kita ya. Ini panen dari 5 ya. Kita ambil 5 saja untuk dikonsumsi sendiri. Jadi bagi kalian yang punya lahan yang tidak begitu luas, bisa kalian tanamin dengan raised bed genteng seperti ini ya. Oke, semoga video kali ini menginspirasi kalian. Salam tani, salam Oki Channel.